Aku sudah lama sekali tinggal di kota ini, tapi aku belum pernah melihat seisi full kota ini. Bagaimanakah kalau kita lihat dari atas? Apakah kita bisa melihat kota ini dengan penuh? Oke, pandangan penuhnya. Oke, aku akan coba lompat. Aku bisa lompat, guys. Oh no, kita melihat kota Dudes dari ketinggian 1000 kaki, bro. Gila, men. Ini sih luar biasa, Dude. Kita bisa melihat keindahan kota Dudes dari puncak paling tertinggi. Ini lompatan gila Dude sih, guys. Bisa melihat keindahan kota dari atas 1000 meter. Wih, bukan 1000 meter, 10.000 kali 10.000 lagi. Dan aku tidak apa-apa kan? Aku tidak jatuh patah atau apa, tidak. Oke, aku sudah melihat di bagian sebelah situ. Sekarang aku akan coba melihat ke arah sebelah sana. Sabar, aku akan menggunakan lari cepatku. Oke, kita gunakan lari cepatku dan kita akan lihat dari sebelah sini ya. Oke, pemandangan jembatan dan luar kota. Ini paling keren, guys. Wow, ternyata seperti ini. Kalian lihat, dari sini juga aku bisa melihat hampir full keindahan kota Dudes. Wow. Terbaik, guys, memang jago memang. Wih, lihat tuh. Aku bisa melihat sampai jarak pandang sampai jauh sekali begitu, bro. Lihat jarak pandangnya. Mantap, guys. Keren ternyata kota ini. Oke, kalian lihat di sebelah kanan sana tempat zombie, ada gunung. Waduh. Oke, sekarang kita akan coba pergi ke arah sebelah sana ya. Nah, aku bisa terbang nih. Aku bisa terbang. Ya, aku bisa terbang dan aku bisa melihat keindahan bandara dari atas sini. Sekarang kita lompat lagi. Oh, ini Pulau Mercusuar dan pusat luar kota, dan di tengah sana ada kuburan dan pabrik minyak, guys. Kita masih belum bisa melihat area 51 atau markas militer. Oke. Kalau begitu kita akan coba ke sana. Sabar. Kita masih bisa terbang. Aku masih bisa terbang dan kita melihat area 51 dari jarak ini, guys. Kita lihat. Lompat. Lihat di ujung sana ada markas militer dan ada kapal militer yang tersembunyi di sana. Oke, aku akan turun ke bawah sana ya. Oke, kita turun ke bawah. Ya, perlahan-lahan Om Dudek sudah mulai turun ke bawah. Ini kalau polisinya tahu, nah di atas itu udah kura-kura. Kura-kura yang tersembunyi, kura-kura raksasa. Oke, aku turun ke bawah. Ya, pasti ini akan pasti aku akan lolos lagi dari kejaran pak polisinya. Karena aku sudah terbang jauh, guys. Kita menuju ke sini. Pesawat militer. Pesawat-pesawat militer ada di sini semuanya. Gampang kan? Nah, lihat kan? Ini kapal militer. Kita bisa melihat dari atas ketinggian. Oke, kita maju lagi. Dan di bawah sana ada kapak raksasa. Di mana kapak ini digunakan pada zaman purbakala di kota Dudes. Naik di atas gunung, aku bisa. Tapi lihat keindahan kota Dudes dari sini. Dan aku bisa terbang seperti Superman. Superman, aku bisa terbang dari kota ke luar kota sampai lihat mobil-mobil polisi militer masih aja berkeliaran. Oke, aku coba masuk. Apakah aku akan ketangkap lagi? Ternyata aku masih ditangkap. Kita kabur. Gampang, satu kali lompatan aku bisa terbang dan kembali lagi ke rumah. Gila, keren banget, boy. Itulah kekuatan Dude. Lompatan ajaib Dude bisa melihat keindahan kota dari atas 10.000 meter.